Hai Queeners, kalian udah tahu belum apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah melakukan tindakan rinoplasti? Konsultasi dengan dokter sebelum treatment, menjaga kebersihan area hidung dan wajah, mengkonsumsi obat antibiotik sesuai dosis, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, hindari mengusap atau menekan area hidung, hindari ekspresi wajah berlebihan, hindari olahraga berlebihan. Nah, Queeners, gimana? Sudah tahu kan? Yuk, buruan konsultasikan dan percayakan kecantikanmu di Queen Plastik Surgery.